Halo semuanya, selamat datang di channel gaming gua ini teman-teman. Alright, kembali lagi teman-teman di konten gameplay mobile kali ini Stumble Guys part ketiga teman-teman. Alright, jadi seperti biasa kita akan majukan progres Stumble Guys kita. Ini menu utama, sebentar gua lihat ada inbox. Adakah info terbaru? Kayaknya nggak ada ya. Alright, terus kita akan coba buka hadiah gratis teman-teman. Seharusnya kita bisa buka 5 spin kali ini. Dan langsung aja kita spin, let's go. Kita spin gratis pertama. Alright, keuntungan gua di video sebelumnya itu bagus teman-teman. Gua dapat skin legendary pertama Red Demon. Semoga aja kali ini peruntungan gua masih bagus. Let's go, nonton iklan. Alright, siapakah atau apakah yang akan kita dapatkan? Wih, ada skin legendaris dulu. Tombol satu ya, sudahlah ya. Nonton iklan lagi, bisakah? Gue berharap kita bisa langsung dapat nonton iklan lagi nih. Jadi sampai sekarang gue udah ngumpulin 175 gems teman-teman dan 34 token. Kita ada hadiah gratis lagi. Alright. Token ya, banyak skin gak berguna ya, sudah kita terima aja lah ya. Kita akan tunggu lagi teman-teman sampai nanti dia hijau lagi. Alright, hijau lagi. Alright, siapakah yang akan kita dapat? Tadi udah berapa kali lewat tuh jam 100. Ya, dapat gems lagi. Ya sudah, kita terima lagi dan kita tunggu ijo lagi. Ijo lagi. Alright. Ya. Kayaknya mustahil banget teman-teman ya kalau spin gratis itu. Ih, ada skin legendaris padahal. Ya, 15 lumayan lah. Alright, ternyata spin gue udah habis hari yang gratis. Jadi gue punya 34 token dan 195 gems teman-teman. Coba kita pakai satu ya. Sebentar, 90 kali itu 180 teman-teman ya. Coba kita buka dua pack bisa nggak? Bisa, 180. Let's go, kita coba. Untuk pertama kalinya gue buka lebih dari satu pack sekaligus. Alright, apakah peruntungan kita bagus lagi? Ya. Skin epic chili penguin dapat 2. Alright teman-teman, gems gue udah habis. Harusnya kalau token dapat sekali lagi bisa roll skin epic tuh teman-teman ya, spin. Tapi ya mau gimana lagi, nggak bisa teman-teman. Sebentar, gue mau coba lihat menu sesuaikan. Jadi ya inilah dia teman-teman. Kita akan coba pakai Red Demon lagi. Semoga aja gue dapat champion lagi teman-teman di video kali ini. Stumble Pass gue belum ada teman-teman, masih harus kumpulin bintang lagi. Jadi kita langsung aja teman-teman, kita akan coba challenge pertama kita di video kali ini. Mainkan. Alright, Humble Stumble. Gue sebenarnya akhir-akhir ini juga udah lebih jarang lagi main Stumble Guys teman-teman. Kita lihat apakah gue masih memiliki good game. Aman. Sebentar ya, kita jangan gegabah. No. Aduh. Wah, nggak bisa nih. Ping gua berapa nih? 58 ya. Masih di angka rendah kok ya, nggak terlalu tinggi. Gua mau berkata kasar, teman-teman. Karena kayaknya antara ini game yang udah rada nge-lag di HP gua atau ping gua. Seharusnya sih kayaknya ping gua nggak terlalu ngaruh teman-teman, karena ping gua itu masih di angka 100 tuh kan. Gile teman-teman, gimana mau menang dapat champion? Barusan ada iklan lagi habis main game baru nih. Ada iklan teman-teman di habis match atau challenge gitu. Makin bikin tambah kesel kan? Kita mainkan lagi, nggak terima gua. Alright, ternyata di ronde pertama bisa juga ketemu lokasi ini. Waterboom, sebut saja Waterboom.
Iya, bagus. Bodoh banget, bodoh banget. Kenapa gue loncat ya? Konyol juga gue ya. Gue udah lama banget gak main ini game, teman-teman. Ini bukan hanya sekedar alasan ya. Memang gue bener udah lama banget gak main ini game. Alright. Tapi kalau dia memang udah pro player atau memang udah punya mental juara jadi champion, seharusnya gak terpengaruh mau berapa kali buka game ini. Harusnya kita akan tetap bisa melewati ronde ini karena tadi percobaan pertama kita gagal, teman-teman. Benar-benar sangat menyedihkan. Good. Kita adalah orang ke-12 dari 16 yang lolos. Alright, seenggaknya kita lolos, teman-teman. Ini dia Hall of Stumble. Alright, ronde kedua sudah di Laser Tracer. Kita hanya butuh 7 orang. Kita hanya butuh berdoa supaya ada 7 orang lemah yang kena laser di ronde kedua ini. Kalau gue punya emote spesial cinta-cintaan, ini adalah momen yang tepat untuk nangkap seseorang dan ngejorokin dia ke laser ini, teman-teman, yang bergerak. Oh, udah ada satu yang eliminasi, sebentar ya. Di situ itu ada satu yang punya emote spesial nonjok, teman-teman, boxing. Kalau kalian perhatiin tuh yang bajunya merah, kayak ada Incredible. Hampir aja 2 dari 7. Ini susahnya udah kayak ronde ketiga ya, padahal baru ronde kedua. Buset. Atuh lagi. Kita hanya butuh satu orang untuk jadi tumbal. Yes. Alright, teman-teman, let's go. This is it, people. Ronde ketiga pertama kita di video kali ini, Block Dash. Seharusnya ini ronde gak lebih susah daripada ronde Laser Tracer. Jadi harusnya kita aman. Aduh, bahaya. Itu telur gulung. Alright, kita butuh 7 orang tumbal untuk jadi pemenang di ronde ketiga ya. Alright, kita yang penting fokus aja dan jangan terlalu ke belakang, teman-teman. Kar, sebentar, yes. Alright. No. Good. Nice. Sama sekali belum ada, teman-teman, yang susah banget ya. Good. Udah ada satu orang tereliminasi, teman-teman. Turut prihatin. Kita harus menjadi Oke, itu menyebalkan, teman-teman. Sebentar, kita ada hadiah Stumble Pass. Kita claim. Alright, kita main lagi. Gua rasa ada sesuatu yang menghambat gua untuk menang di permainan sebelumnya, teman-teman. Gua itu orang nggak terlalu ngikutin teori konspirasi ya, tapi gua rasa tadi gua di permainan sebelumnya itu, challenge sebelumnya udah diatur sama Elite Global, teman-teman. Bikin gua nggak menang tadi. Karena Red Demon kita terasa susah banget untuk bergerak. Berat banget kayaknya bodinya. Lu gak bisa bikin gua kalah segampang itu. Alright, kita hanya butuh. Tuh kan ping gua 100. Gak emot dulu, geng. Kita lolos. Ping gua tinggi banget, teman-teman. Gua gak ngerti deh, padahal ini gua main di Jakarta, ibu kota Indonesia, pakai jaringan Telkomsel. Tapi ping gua masih tinggi. Gua juga gak terlalu di pinggiran kota, teman-teman.
Gua ada di wilayah yang selama ini jaringannya bagus, tapi setiap main stumble guys, ping gua selalu tinggi. Gimana gua nggak bisa bilang kalau ini adalah pengaturan dari Elite Global, teman-teman. Sudah deh. 14 dan 16. Sakit hati banget tuh yang depan garis finish nggak lolos. Si anak pang. Alright, 16 tersisa. Alright teman-teman, gua nggak pernah menang lagi di tempat ini, space race. Di sini juga gua nggak pernah dapat ping yang bagus, teman-teman. Di sini selalu aja gua bermasalah dengan ping. Nggak tahu kenapa. Tapi dari analisis gua, ada kemungkinan bahwa memang game ini, khususnya lokasi ini teman-teman, di game Stumble Guys ini memang asetnya itu paling banyak. Dalam artian dengan banyaknya aset dari game ini teman-teman, artinya cache atau bisa kita bilang penyimpanan sementara makin banyak. Kalau nggak salah teman-teman, penyimpanan sementara namanya cache itu. Jadinya itu ngaruh banget ke jaringan teman-teman. Oh sebentar, kita harusnya menang nih. Kita hampir menang teman-teman. Sebentar. Ini ngukir sejarah Indonesia teman-teman. Untuk pertama kalinya gue menang. Untuk pertama kalinya gue lolos di sini. Finish. 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 Wis buset. Bener-bener ini nyetak sejarah baru teman-teman di channel gaming gue. Gue bisa menang di Space Race Stumble Guys. Sebentar. Kok jadi mana sih? Ronde berakhir. Semoga ini membawa peruntungan yang baik di ronde ketiga. Over and Under, sebuah lokasi yang tidak asing lagi bagi kita. Makanya seharusnya kita bisa easy win. Kita hanya butuh fokus. Alright, kita hanya butuh fokus. Hebat benar. Sekali lagi. Ya, itulah dia. Makin hari makin dewasa, makin hari makin profesional semua pemain Stumble Guys ini. Makin susah naklukin orang-orang server. Alright, kita jangan putus asa deh ya. Padahal nggak ada, gue juga udah putus asa temen-temennya. Iyalah, gimana enggak. Rasanya makin susah aja main Stumble Guys. Atau mungkin memang karena gue udah lama banget nggak main Stumble Guys ya. Like, yang sampai di ronde pertama aja kita udah gagal teman-teman. Like, di sini harus sudah kita emot nangis dulu. Lolos. Tadi kayaknya ada yang coba untuk ngejatuhin kita teman-teman, ngehalangin kita. Metro Kerto, goodbye. Alright. Let's go, maju terus. Cannon climb. Iya nih kayaknya memang Stumble Guys di HP gua ini juga udah rada-rada ngelag-ngelag dikit teman-teman. Antara karena pingnya tinggi, sinyal kita, atau memang game ini di penyimpanan perangkat gua sudah sangat mengambil, sudah sangat besar penyimpanan yang dibutuhkan sama dia. Penyimpanan yang diambil. Kita emot nangis dulu. Tuh kan memang ada tuh orang-orang sengaja tuh yang bikin emot-emot spesial teman-teman, ngalangin orang lain. Ya kita ketemu sini lagi. Jangan, gak usah berekspektasi terlalu tinggi teman-teman.
kita main apa adanya aja biar nggak terlalu sakit saat kita nggak berhasil nanti. Sama-sama merah kan, ada yang pakai imut-imut spesial nih orang-orang sombong banget. Udah 5 dari 7, 3 lagi, tinggal 2 lagi teman-teman. Semoga aja mereka terkecoh. Please kasih gue champion, gue pengen ada di video gue 1 champion. Gue ditonjok sama dia. Lu bener-bener ya. Bagus teman-teman. Bagus banget. Coba sebentar deh. Gue penasaran juga. Coba kita pakai skin yang lemah aja. Skin biasa teman-teman, siapa tahu aja yang peruntungan itu bukan tergantung sama kelas skin teman-teman. Coba kita pakai si ini gue belum cerita teman-teman, gue dapat Oliver Kahn, kiper legendarisnya Jerman. Bener-bener ya, namanya Oliver Kahn lagi, mau syarukan Oliver Kahn itu. Kita pakai Cristiano Waldo ya, gitu. Coba yuk, siapa tahu aja, let's go. Kita pakai skin sederhana aja teman-teman. Dengan kita berpenampilan sederhana, biasanya itu berkah itu tetap aja dapat teman-teman. Kalau memang berkah ya, kan? Gak berkah kan? Orang-orang pada kemana? Kita nge-stuck ini di sini. Bagus. Kayaknya gak berkah deh teman-teman pakai wall. No, kenceng banget di slide tuh kan. Hebat bener. Gua nge-stuck lo di sini. Ini masih ronde pertama dan gua nge-stuck di sini. Gimana gua mau berharap menang? Bisa enggak sih kita langsung keluar aja? Kayaknya gua memang enggak akan menang deh ini. Udahlah. Ini memang enggak akan menang, teman-teman. Ada sekumpulan orang-orang aneh yang masih berharap menang walaupun ini masih ronde pertama, mereka masih nge-stuck di sini. Dan gua aja bahkan enggak bisa ngeraih tempat platform tempat mereka. Di sini ini orang juga nyusah. Oh, please lah, gua mau keluar. Gua berharap gua bisa keluar dari game kali ini. Bisa. Itu aja udah jadi penghargaan. Woi. Gue punya ide bagus woi. Lu pada ke belakang, gue yang komandoin lu pada di depan. Nah gitu, itu baru bener. Harusnya dari tadi 12 dan 16. Let's go Yapji. Gue harus berkata kasar. Itu jadi pemutus klasemen tadi pada teman-teman. Come on. Gila, gue struggle. Ronde pertama teman-teman. Itu ronde pertama. Sekali lagi. Alright people, let's do it. Jadi orang bodoh lagi kayak tadi. Aduh. Waldo. Apa memang itu tak kali teman-teman? Memang ya namanya juga ada kelas-kelasnya dari setiap skin itu teman-teman. Harusnya ada keuntungannya tersendiri memang ya. Walaupun kita nggak bisa ngeliat statistik perbedaan dari setiap skin dan dari kelasnya itu. Tapi mungkin tetap aja ada yang disimpan sama sistem. Jadi memang sebenarnya ada perbedaannya teman-teman. Jadi kita jangan bilang peruntungannya itu pakai skin biasa sama skin legendary itu sama.
chance-nya, teman-teman. Tapi memang kayaknya beda. Mungkin dari statistik mereka kencangnya berlari, agility atau segala macam mungkin ya. Itu kayaknya urusan defense pemuda. Gila, enggak ada ronde lain ya. Enggak ada ronde lain loh. Enggak ada ronde lain. Selalu berujung di tempat ini. Seenggaknya dalam satu kali kita jalani challenge, selalu aja berakhir kita harus menjalani challenge di tempat ini juga. Gue sebagai fans Messi sebenarnya gak terlalu berharap Ronaldo menang kali ini. Tapi dia menang. Untuk pertama kali ini. Juga merasa untung-untungan banget bisa menang di stage ini. Nah, kayaknya statistik gue gak terlalu bagus di stage ini, teman-teman. Jadi let's see, apakah kita bisa berbicara banyak kali ini. Oh, gak bisa harus itu bisa. Kira dia pintar. Buset. Hampir lalalalalalala itu bug. Bug mandi. Alright. Asyik, asyik, asyik. No. Gue berharap kita di posisi pertama. Ya, teman-teman. Ya, gue harus mengakhiri video ini dengan gak semangat, teman-teman. Karena udah video ketiga dan gua gagal memberikan gelar champion, teman-teman. Gua gagal memberikan gelar champion seperti janji gua. Jadi mungkin sekianlah gameplay Stumble Guys kali ini, teman-teman, di part ketiga. Gua masih sangat berharap gua bisa ngasih satu footage champion gua, teman-teman, tapi nggak tahu kenapa peruntungan nggak selalu ada di gua. Karena mungkin gua juga udah jarang main gamenya dan sekarang champion gua stuck masih di angka 10 terus, teman-teman. Gua nggak ngerti kenapa ya, gua nggak ngerti sampai sekarang. Jadi gua masih dalam pertimbangan, teman-teman, apakah melanjutkan sampai part kelima atau berhenti di part ketiga, teman-teman. Tapi nanti kalian ke depannya aja kemana? Kita lihat aja ke depannya kemana, teman-teman. Apakah nanti gue akan rekaman sekali jalan lagi, atau nanti gue akan bikin rekaman khusus di mana gue akan menjadi pemburu gelar champion? Kita lihat aja gimana, teman-teman. Tapi untuk part ketiga ini gue akan akhiri kali ini, teman-teman, di videonya kali ini. Ngomong apa sih, pokoknya gue akhiri video part ketiga Stumble Guys kali ini, teman-teman, dengan sangat disayangkan gak dapat skin khusus ataupun gak dapat champion sama sekali. Gak apa-apa, semoga aja peruntungan gue di kesempatan berikutnya atau di game lainnya aja deh, teman-teman, kita bilang ya, lebih bagus, teman-teman. Alright, jadi mungkin sekian gameplay kali ini, teman-teman. Untuk gameplay berikutnya gue masih bermain di mobile dan juga konsol. Jadi jangan lupa kalian nonton video gue yang udah di channel gue sebelumnya dan yang akan gue buat setelah video ini, teman-teman. Dan ya, sampai jumpa lagi, teman-teman, di video gue berikutnya. See ya.